Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'du Saudaraku dan saudariku dimanapun berada Semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Yang lagi bekerja semoga dijaga Allah Dan mendapat rezeki yang halal dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala Amin Kita melanjutkan ngaji tajwid secara ringkas dan semoga bisa dipahami. masih membahas tentang mat farai yang kemarin video sudah saya jelaskan ketika ada mat tabi'i ya ketika ada huruf mat lah kalau bisa dibilang ketika ada huruf mat huruf mat kan ada tiga nih setiap fathah diikuti alif setiap kasroh diikuti ya sukun dan setiap dhommah ya, diikuti waw sukun. Ini namanya huruf mat. Maka bisa disebut juga mat tabi'ilah. Mat tabi'i kan setiap ada fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, lomah diikuti waw sukun tidak bertemu hamzah, tidak bertemu sukun, tidak bertemu tasydid. Itu mat tabi'i. Nah, sekarang kita bahas mat far'i. Mat farai itu mat yang karena ada sebab, panjangnya lebih dari satu, satu alif atau dua harokat. Nah, sekarang, ketika ada huruf mat ini, bertemu Hamzah. Maka, ada tiga bacaan. Yang kemarin udah kita jelaskan, bacaan ketika ada huruf mat ini, kok bertemu Hamzah? Maka, ada tiga bacaan. Yang pertama, mat, wajib, mutasil, udah kita bahas di video kemarin. Yang kedua, ini pertama Mat Ja Is Mung Fasil Udah kita bahas Kalau mat wajib Ketika ada huruf mat bertemu hamzah Dalam satu kata Panjang yang wajib lima harokat Contoh ya ja anasrullah ja Nah ini mat wajib Kemarin udah di video yang kemarin. Kedua mat jais yaitu ketika ada huruf mat bertemu hamzah beda kata, beda lafal. Ya. Kemarin udah kita bahas juga ada plus contohnya. Ini amang tuh ini. Nah, di video silakan lihat di video sebelumnya. Nah, ketika, sekarang yang ketiga, kalau mat jais ini panjangnya pilihan, boleh satu alif dua harokat empat Dua alif empat, harokat atau dua setengah alif lima harokat sekarang yang ketiga huruf mat yang bertemu hamzah itu bacaan ketiganya mat far'inya disebut sebagai mat silah towilah. Nah, mat silah towilah atau ada hai, lain yaitu mat silah kubro masihlah kubro kapan ini yaitu ketika ada huruf mat bertemu hamzah tapi matnya ini bertemunya di mana bertemunya ketika ada ha domir goib mufrad mudakar kata ganti untuk laki-laki yang orangnya nggak ada jadi ketika kalau lebih enaknya difahami ketika ada huruf ha seperti ini, yang dia harokatnya domah atau hi yang harokat kasroh dan dia dibaca panjang. Nah, contoh yang yang awal ada lafal innahu innahu atau wa'amruhu ilallah. Ada lafal ini saya hapus dulu ya, saya hapus ya, saya kasih contohnya. Ini saya ulangi. Jadi yang ketiga huruf mat yang bertemu hamzah itu bacaannya adalah mat silah tawilah. Ya. Atau mat silah kubro. Nah, ini kapan ketika ada hak ini? Wa amruhu ilallah. Contohnya wa amruhu ilallah nih saya contohkan wa am nah. nah, ini bisa ada waw kecil di sini ini Rasul utmani atau kalau imla'i hunya ini harokatnya kayak angka 9 kebalik seperti ini nah, ini kan dibaca panjang wa amruhu nah, kalau nggak ketemu hamzah dia itu matsilah Qasiroh atau masilah suro Panjang satu alif dua harokat Nah kalau dibaca mat silah Ketik dia akan ketemu Hamzah di depannya. Wa amruhu ilallah. Nah, ini Hamzah. Lain ini ketika ada hu atau hi bertemu hamzah maka dia disebut matsilah ta'wilah atau matsilah kubro nah panjangnya ini lima harokat dua setengah alif wa amruhu ilallah wa amruhu ilallah wa amruhu ilallah nah ini matsilah ta'wilah atau matsilah kubro bagian dari mat far'i yaitu ketika ada huruf mat bertemu dengan hamzah. Jadi saya ulangi, ketika ada huruf mat bertemu dengan hamzah, dia ada tiga bacaan. Yang pertama, mat wajib mutasil ketika huruf mat bertemu hamzah pada satu kata. Yang kedua adalah mat jais mufasil ketika ada huruf mat bertemu hamzah beda kata. Dan yang ketiga adalah mat silah towilah atau mat silah kubro ketika ada bacaan hu yang dibaca panjang satu alif cuma dia bertemu dengan hamzah maka menjadi matsilah towilah atau matsilah kubro panjang lima harokat wa amruhu ilallah nah, kalau nggak ketemu hamzah dia menjadi matsilah kasir atau matsilah suro tapi kalau ketemu hamzah hunya ini ada tanda layar nah ini menjadi matsilah towilah atau matsilah kubro semoga bisa difahami Kemudian ada tambahan dari saya. Kita sering membaca Quran ketika mat itu pasti ada tanda seperti ini. Nah, tanda seperti ini. Ini apa sih? Ini awalnya seperti ini, mat. Nah. Ini kata-kata mat awalnya cuma terus dimodif, dimodif jadi seperti ini. Awalnya mat, jadi seperti ini mat. Aslinya dari dari tulisan mat. Nah, saya ulangi ya. Mat tulisannya seperti ini kalau dituliskan seperti ini mat ini mat nah kemudian dimodif jadinya nah, nah. semakin hilang jadi kayak semakin kayak lahir atau alis seperti ini ini aslinya adalah tulisan mat cuma udah dimodif menjadi seperti alis ini. semoga bermanfaat dan semoga kita bisa istiqomah belajar bareng dengan tujuan kita niatnya karena Allah agar dimudahkan istiqomah membaca Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. السلام عليكم ورحمةالله وبركاته